Di Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakuntansian, Fakulti of Business Economics and Accounting, saya merupakan pensyarah komunikasi korporat, corporate communication. Dalam subjek corporate communication ini, saya berkongsi dengan para pelajar mengenai komunikasi dalam organisasi, ya, komunikasi dalam organisasi. Sebenarnya communication ini dia punya definition ialah interaction and exchange of message. Ya, di mana maksudnya apabila kita berkomunikasi dengan orang lain itu mesti memberi feedback. Kalau orang itu tidak memberi feedback, maknanya tidak ada komunikasi. Ya, itu definisi kepada communication sebenarnya. Tetapi in certain event, contoh macam majlis perasmian ataupun ucapan ini, memanglah kita tidak katalah perasmi itu bercakap tentang sesuatu, memanglah tidak boleh kita menjawab. Tapi at least kita geleng-geleng angguk-angguk. Bila kita geleng-geleng angguk-angguk, communication take place. Yeah. So falsafah ini kita terapkan dalam penulisan teks ucapan. Di bawah tu ada satu framework. The importance of communication process to take place lah, in order to make sure that there is a communication process. So pengirim ataupun sender, apabila seorang itu berucap, perasmi berucap, dia adalah pengirim ataupun sender. Khalayak dan audience itu adalah penerima, sebab mereka mendengar ataupun kalau kita buat penulisan mereka membaca dan sebagainya. In between itu ialah message, message yang kita encode dan message yang penerima ataupun khalayak itu decode. Maksudnya di sini ialah kalau tidak ada yang mendengar itu tidak faham, maknanya tidak ada komunikasi. So at least ada non-verbal communication daripada pendengar, iaitu seperti yang saya maklumkan tadi, angguk-angguk, geleng-gelengnya. Sebab kadang-kala mesej ini tidak sampai disebabkan oleh gangguan ataupun hinggar, hinggar-binggar. Okay. Jadi bila ada gangguan ini menyebabkan komunikasi itu tidak sampai kepada pendengar. Dan hinggar ataupun gangguan ini juga mungkin disebabkan isi-isi ucapan kita itu tidak menarik, tidak tepat, tidak sampai kepada audiens. Nah, itu pun yang menyebabkan teks ucapan dalam konteks teks ucapan yang menyebabkan kita punya komunikasi itu tidak berlaku. Ingat, bila dalam ucapan ini, kita ada penonton, kita ada khalayak, kita ada audience yang perlu dengar dan faham. Listen, not only hear. Listen means they understand it and they will do it. They will follow what we are saying, for example. Kalau hear, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Betul kata? Telinga kanan, keluar telinga kiri. Lebih kurang. Yeah? So, ini adalah falsafah dari segi teori. Bagaimana nanti bila kita menghasilkan draft teks ucapan itu dan dibaca oleh perasmi, proses communication itu berlaku. Kalau tidak, program itu akan tidak berjaya, not successful. Ya? Okay. Jenis-jenis ucapan. Wah, ini yang saya dapat dari buku, saya buat penelitian bahawa terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jenis-jenis ucapan. Sengaja saya simpan tulisan itu begitu kan supaya kamu tenung betul-betul. Baca betul-betul ada warna lain-lain, ada font size lain-lain size. So, jenisnya ucapan, ucapan perasmian, ucapan majlis anugerah, ucapan makluman, ucapan perpisahan, ucapan politik, ucapan penghargaan, ucapan nasihat, ucapan di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen, ucapan tahniah, ucapan motivasi. So ini adalah jenis-jenis ucapan yang mana setiap jenis ucapan ini mempunyai objektif yang berbeza antara satu sama lain. Ya, saya ambil contoh ucapan ucapan majlis anugerah. Ucapan majlis anugerah ni dia ialah satu jenis ucapan yang kita appreciate. Mewar-warkan kejayaan seseorang. Contoh appreciation lah. Dia lebih kepada informatif. Ucapan politik, ucapan memujuk. Undiono, dia beritahu begitu. Undiono dan sebagainya kan. Itu ucapan politik. Ada cara dia lain, persuasif. Yeah? So,
Bila kita menyediakan ucapan ini, kita kena pastikan majlis itu majlis apa. Baru kita boleh set the ideas, the point relevant to the context of the event. Barulah kita boleh sediakan draft ucapan yang sesuai. Jadi bila ucap, bayangkanlah kita buat ucapan yang langsung tidak memujuk orang. Bila kita bagi sama seorang ahli politik, confirm dia, dia tidak berjaya meyakinkan pengundi sebagai contohlah ini contoh ya. Atau bila pilihan raya. Dan okey, khalayak haudian. Khalayak dan haudian ni adalah komponen terpenting apabila kita menghasilkan teks ucapan. Kalau khalayak dan audien itu tidak terhibur, tidak teruja, balik majlis pun orang boleh berbisik, apa ini bagus lagi saya ambil contoh kan. Jadi ini adalah komponen penting dalam pengucapan, dalam penyediaan teks ucapan. Apabila kita menulis, pastikan setiap ayat yang kita tulis itu memberi manfaat kepada audiens, ya, memberi manfaat kepada audiens. Yang mana apabila audiens dengar, mereka rasa seronok, mereka rasa beruntung dapat datang dan sebagainya, ya. Dan bila kita buat penulisan tu, draft tu, jangan terlalu complicated, ya. Dia panggil short, concise, apalagi satu tu, coherent, ya. Ringkas, padat, bernas, mencuit perasaan. Kadang-kadang ucapan ini janganlah juga terlalu serius. Buatlah sedikit joke lah, tapi joke tu joke yang berpada-pada. Sebab ingat, bukan kita yang baca, BBIP yang baca. Jadi berpada-pada tu ada cara dia. Ada cara dia. Ya? Kemudian gunakan active words, active sentence, sorry. Dia panggil dalam bahasa Melayu perkataan beraksi. Saya pun baru tahu. Aktif. Jangan pasif. Dia menggunakan verb yang direct. Verb yang direct. Saya suka mendengar. Saya ingin melihat. Begitu. Ayat-ayat yang beraksi. Bergerak dan segar. Ya. Berfokus. Atau mempunyai perspektif yang bermutu, memikat dan mencengkam. Merenggut jiwa. Merenggut kata. Merenggut. Mencengkam, ya. Kita mau bagi ucapan yang bila orang dengar tu terus tersimpan di hati dia, di hati dia, tersimpan di hati dia dan sampai bila-bila dia ingat, ya. Mencengkam, power ni. Sebab khalayak ini yang komponen terpenting. Memberi tahu pendengar mengenai persoalan yang akan ditengahkan, memancing minat, mencipta mood yang sesuai. So, bila kita berucap itu, menulis teks ucapan itu, bayang pikirkan apakah sebenarnya current issues ataupun current event ataupun isu-isu semasa yang relevan dengan majlis kita itu, majlis yang akan dirasmikan itu, kita masukkan sedikit pembayang-pembayang bahawa kita ke arah itu, bahawa kita ke arah itu. Jadi ini akan apa ni menyebabkan khalayak berminat untuk terus mendengar ucapan yang disampaikan. Dan nomor tiga ni agak penting juga ialah apabila kita mengadakan suatu majlis, kita jangan underestimate siapakah yang hadir dalam majlis tersebut. Okey, bayangkan begini ya, kalau community, saya selalu pergi community sebab tugas saya di community sebagai pengarah pusat pelestarian lebat sama masyarakat. Rasanya sejak memegang jawatan ini, sejak COVID-2020, banyak jugalah saya mendampingi komuniti ini di Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Dan saya dapati bahawa komuniti ini, kita tidak boleh terlampau apa ni bercakap dari bahawa kita ini dari universiti. Kita kena lower level, kita juga orang kampung. Kita juga asal dari komuniti. Jadi maksudnya di sini ialah, bila kita membuat ucapan daripada prasmi di kawasan kampung, konteks ucapan tu lower kan, jangan terlampau tinggi. Sebab komuniti, satu, mereka tidak faham. Kedua, mereka melihat tidak ada persamaan konteks antara mereka dengan orang yang merasmikan itu. Tapi kalau kita buat draft ucapan untuk international conference, level tu kena tinggi. Sebab yang datang tu international speakers, VVIP and so on. So ini maksud saya, fikirkan jangkaan kepakaran dan keperluan khalayak, ya.